Aku tak nyanyi. Oh iya. Iya, Bu Hatta. Tadi lagi-lagi pas mau datang kenceng-kenceng latihan Hatta. Siap, ya. Monggo. Itu tadi bahwa penting di bulan-bulan, bukan cuma bulan-bulan ini, setiap saat barangkali ya, untuk mengapresiasi ya. Karena tanpa beliau, nggak ada Republik ini Indonesia, kan gitu. Saya pernah baca itu, dikit-dikit, ya di jempol. Bung Karno itu nggak mau bacain proklamasi, katanya. Sebelum ada Bung Hatta datang. Iya. Tapi ujung-ujung alhamdulillah Bung Hatta datang. Begitu luar biasa aja. Ya, jadi saya merasa tersanjung juga bisa membuat lagu ini. Tuhan terlalu cepat semua, kau panggil satu-satunya yang tersisa, proklamator tercinta. Jujur, lugu dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas dalam jiwa rakyat Indonesia. Hujan air mata dari pelosok negeri saat melepas engkau pergi. Berjuta kepala tertunduk haru, terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari nama. Terbayang bakti, terbayang jasa, terbayang jelas jiwa sederhanamu, bernisan bangga, berkafan doa dari kami yang merindukan orang seperti. Hujan air mata dari pelosok negeri saat melepas engkau pergi. Berjuta kepala tertunduk haru, terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari nama. Terbayang bakti, terbayang jasa, terbayang jelas jiwa sederhanamu, bernisan bangga, berkafan doa dari kami yang merindukan orang seperti. Dia ngarang sama Mas? Aku. Oh iya? Iya. Oh, iya. Itu pas di makamnya saya lihat di televisi itu. Saya masih SMA apa? Mahasiswa tingkat 1. Proklamator kan gimana? Wah luar biasa ya itu.